أن محمدا رسول الله وأشهد أن خيسوس عبد الله ورسوله في رسالته. أشهد أن لا إله إلا إله الله. I bear witness. There is no God but Allah. وحده لا شريك له. Allah is one. No one is equal to Allah. Equal to Allah. And no one, Allah Almighty is not father or son, things like that. Doesn't happen. Allah Almighty is beyond of all things. Everyone, everything is creation of Allah. Okay. Wa ashhadu. 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 Anna. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. I bear witness. Prophet Muhammad. Peace be upon him. His last and final message of Allah and servant of Allah. I, you say the name. I happily becoming Muslim. Or converting into Islam. I will live. Upon Islam. I will die. Upon Islam. I will try. My best. To be. Good Muslim. And person. And person. Congratulations. Say Allahu Akbar just out of joy. Don't get worried. Don't get concerned. We're so happy when our family grows like this. Right. So just repeat after me. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan.
abduhu wa rasuluhu. So now we'll say it in English. I bear witness that there is no God, worthy of worship, except Allah alone, without any partners. And I bear witness that Muhammad is his servant, and his final messenger. Congratulations, sisters. Sudah bisa? Belum. Syahadat belum bisa. Nah, coba Bang dites dulu asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. 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 Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita Ibu Sri Ruhani, insyaallah sebentar lagi beliau akan mengikrarkan kalimat syahadat. Artinya ketika kalimat syahadat ini diucapkan, maka walilailham, segala puji milik Allah, beliau resmi menjadi seorang muslimah. Artinya saudari kita juga secara akidah dan keimanan. Nama beliau Sri Ruhani binti Timbay. Timbay ya, binti Timbay. Tempat tanggal lahir Karang Langit, 29 Desember 1986. Pekerjaan swasta, agama terakhir Katolik. Baik, kita akan mulai. Silahkan nanti Ibu Sri Ruhani mengikuti. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang diibadahi selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kita berdoa dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakal majad, walakal sana, walakal kafa. Allahumma sabit kulubana ala dinika wa ta'atika ya muqalibal kulub. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al ikhlas wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina turfatal ain abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tadi syahadat sudah diucapkan, maka Ibu Sri Ruhani dipastikan beliau seorang muslimah, dan kita tahu ini agama yang hanya diridai oleh Allah. Tidak ada keselamatan apapun kecuali hanya Islam. Kemudian, tidak ada agama yang benar-benar mendatangkan kebahagiaan kecuali Islam. Dan kita tahu bahwasanya akidah seorang Muslim adalah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang Ahad, Allah yang Esa. Semua keyakinan apapun sebelumnya yang Tuhan tiga dan selanjutnya dan semuanya, itu adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan-keyakinan yang batil. Saya pernah baca di dalam Injil, kalau tidak salah Perjanjian Lama, di antara kerusakan Injil itu disebutkan di dalam kitab Injil sendiri.
bahwasanya Yesus itu pernah dibawa oleh setan di Bukit Tursi. Dan ini di luar dari logika dan akal siapapun. Bagaimana mungkin seorang Tuhan itu dibawa oleh setan? Dan itu disebutkan dalam Injil, kalau tidak salah di Perjanjian Lama. Dan banyak kerancuan dalam kitab tersebut. Dan sekali lagi, ketika Ibu Sri Ruhani itu sudah memeluk agama Islam, tolong, ini akidah, ini keyakinan. Benar memang kalau masih ada saudara yang kebetulan masih non-muslim, kita tetap berkeluarga, tetap artinya silaturahim tetap. Tapi ini akidah, tidak ada artinya toleransi pada saat kita bicara keyakinan. Dan jangan terburu-buru untuk artinya langsung misalnya sholat tahajud dan yang lain, jangan. Perlahan dulu. Nah, siapapun yang nanti mengawal beliau ini, tolong diajarkan yang basic dulu, yang pokok-pokok dulu, yang utama dulu. Sholat yang 5 waktu dulu. Kalau belum bisa bacaan sholat, paling tidak gerakannya dulu. Kalau gerakan sudah bisa, bacaan kita belum hafal, maka cukup baca 4 kalimat. Cukup baca kalimat, 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Jadi kalau Ibu Sri Ruhani belum hafal Al-Fatihah, belum hafal zikir ruku, zikir sujud dan yang lainnya, maka 4 kalimat ini dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Contoh, dia sholat takbir, Allah akbar. Dia tidak hafal baca Al-Fatihah dan surat. Cukup, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kemudian ruku, Allahu akbar. Tidak hafal bacaan zikir ruku, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itidal juga demikian. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian minta ajarkan bagaimana cara salat orang yang baru memeluk agama Islam. Sementara dia tidak punya hafalan. Maka Rasul ajarkan 4 zikir ini. Setiap berpindah kepada satu gerakan, dia baca kalimat 4 kalimat ini, dan tolong nanti yang mendampingi beliau ajarkan di 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allah akbar, itu setiap gerakan. Nah, kalau sudah menguasai, masuk kepada yang berikutnya, baru diajarkan yang basic, yang pokok, yang utama dulu. Al-Fatihah misalnya. Nah, jadi tolong perlahan saja, tidak perlu artinya langsung harus sama sebagaimana orang. Yang penting akidahnya dulu. Yang penting keyakinannya dulu. Ini keyakinan mutlak, ini yang harus dijaga. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah yang harus diibadahi. Kemudian yang selanjutnya nanti kalau sudah pulang dari masjid ini, salah satu hal yang dianjurkan Nabi SAW adalah mandi. Mandi besar, dalam artian mandi pakai sampo, pakai semuanya. Dan ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa? Melakukan sujud syukur. Melakukan sujud syukur. Sujud itu tinggal sujud. Kemudian baca alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai di sini mandi, kemudian bisa sujud syukur. Dan tolong nanti yang membimbing diarahkan. Dan kita doakan mudah-mudahan Ibu Sri Ruhani senantiasa terus menjaga akidahnya, keyakinannya kepada Allah, sehingga kita bisa berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentang di mana? Sini ya. Pian yang mau ikrarkan. Ya, sini. Ada bingkisan-bingkisan lah, kak. Anak yang kanan-mengkanan itu siap buat satu ya. Kami informasikan bahwa pada pagi nanti masih ada pengajian.
di masjid ini. Kami sekali lagi informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, di masjid ini pada pagi nanti ba'da salat subuh ada pengajian dan dilanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.